Oke, guys, saya mau lawat dulu adik-adik saya yang cantik-cantik. Kita mau tengok perkembangan proyek mereka. Eh, siapa yang ada di kuburan itu, guys? Jadi ini bekas tanaman seraya itu, tapi sudah kena jual. Sekarang ini kita mau temu ramah dulu saya punya adik ini. Apa proyek seterusnya memendangkan serai sudah dihapus? Saya tidak tahu, saya duduk di batang saja. Jadi kita mau tanya Koki. Apa proyek nih Koki? Apa sih iya buat? Memanam. Memanam? Iya. Tanam apa? Tanam. Tanam apa Koki? Tidak tahu. Kau tidak tahu? Kami kita tidak tahu. Tanya dulu si Ani. Kau pun tidak tahu? Ya. Jadi dia bilang apa saja kau tahu? Dia bilang. Saya tanya dia tidak pandai kasih tahu. Oh, kejutan. Kejutan dia bilang. Oke. Okay. Jadi masih baik ada rasun nyamuk. Tiada nyamuk sudah. Saya nampak orang di sana. Oi. 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 Saya pikir kau di Ranawo. Kau balik kampung pula itu kan? Balik kampung, guys. Oh. Jadi kau pom di mana nih guys, di kebun serai. Saya mau tanya ba guys. Saya kira mau pom yang wanita punya tapi kecil. Sana sebelah sana saja kita ambil kecil. Macam mana itu? Nanti kita ambil. Ambil dulu tuh serai kan. Kasih keluar dulu baru pom. Itulah. Susah saya begitu memikir oh guys. Nasib baik kau sudah. Tapi kelamaan oh bibit kita macam mana? Terpaksa mau cepat-cepat kan? Nanti kita kumpul anak-anak serai. Oke. Dan sebenarnya telepon guys. Hari ini yang ada project adalah adik saya Nor. Saya sekarang ngamuk. Idam. Kulung kunyit. Kunyit laki ini pribadi tidak jual lah ya, untuk sendiri saja bukan jual. Saya mau tanya berapa bulan ini kunyit nih? 7-8 bulan. 7-8 bulan ya, kalau gagal ini kau menanam. Sebenarnya kunyit 10 bulan kau. Kalau 7-8 bulan itu serai. Lama. Ya, tapi mana ini, guys? Bergantung kepada penjagaan lah. Ini mama lagi bandi, guys. Bubis-bubis. Oh. Bubis-bubis. Kenapa? Panjang sudah itu. Tapi tiada dia punya berbuah kah itu? Tidak membesar itu kalau anu? Tiada isi dia? Tidak apalah. Gagal sudah kau nih. Gimana saja lah. Tiada isi dia tanam saja aku suruh. Nang begitu. Mau ambil setahun itu. Tiada isi sedih ya. Jadi nah, tapi lama. Ini halia saya guys. Halia. Sana itu bawang. Nada putih guys. Ya kita dipahamkan ada banyak yang dia tanam ini halia. Ini halia kah? Yang sudah ya, halia. Kena. Tapi itu ayam bikin cakar. Oh. Tidak, tiada juga kaki ayam nih. Ini. Oh ini halia dia bilang, tapi belum muncul. Ya. Oke. Okay. Oh, kenapa kau tidak pakai sarung tangan tuh? Menikmati ini tanah. Oh. Saya lemah sudah tidak pegang tanah. Oh. Oh. Jadi ini bos lada putih. Ya. Kalau tiba-tiba dia muncul bukan lada putih? Lada putih saya sendiri yang petik tanah. Oh. Sudah ayam makan no? Ya kulo. Bagian. Tunggu bagian lo. Buan buah kedua papa. Jadi nanti pergi meracun juga dia nih. Jangan kau minum racun nah nanti. Kasih. Laki dia diranau kan. Iya, jangan kau. Ay, rindu, ay, rindu. Jangan kau pergi pukul menggigit itu barang. Mana kau kena cakai. Astaga. Memang lah, kamu senang entah sebang ledakan. Berat aku punya tangki ini 16 liter.
Di mana kau ambil air tuh? Di mana kau ambil air? Ada air saya sedia di sana guys. Oh, ada ajak pasar. Ada tangki jamuk. Tangki nunggu gue pinok mana? Kenapa kau ikut pergi ranau? Sebab itu dia punya urusan. Iya. Dia kena sato, Bang. Oh, dia bako. Kena bisnis bagain. Habis selalunya Ros ini selalu mengikuti suami, Bang, tapi hari ini dia tidak mengikuti. Jangan kita sibuk. Hari ini kita kasih biar saja siang jalan. Oh iya. Kita kasih bebas dia. Dulu dia. Oh, yang ini pun suami kau jalan kah ini? Iya. Oh. Saya pun mau patut, bebas, dia pun mau bebas. Patutlah bagai. Kau menyukung. Iya. Menyukung si Ros sendiri. Aduh. Apa tuna itu? Dia tidak pakai seluar panjang. Oh. Panas guys, terlalu panjang. Nah, muka kola. Eh. Tegilo serai di guys, kita melewat dulu serai si Nor. Untuk pribadi 1 2 3 4 5 sendiri punya pakai dia bilang. Iya. Yeah.